Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 7 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yang nantinya akan diberlakukan pembatasan sosial berskala besar secara parsial pada tanggal 22 April 2020 dini hari. Yang pertama adalah Kecamatan Batu Jajar, berada di utara Kecamatan Ciampelas, terdiri dari 7 desa dan jumlah penduduk sebanyak 97.962 jiwa. Yang kedua berada di utara Batu Jajar, yaitu Kecamatan Padalarang, terdiri dari 10 desa dengan jumlah penduduknya sebanyak 178.743 jiwa. Merupakan kecamatan terpadat yang ada di Kabupaten Bandung Barat, dekat dengan tol dan ke arah luar kota. Yang ketiga adalah Kecamatan Ngamprah, terdiri dari 11 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 176.735 jiwa. Peta yang dilampirkan merupakan arah jalan ke Kecamatan Ngamprah dari Kecamatan Padalarang. Yang keempat adalah Kecamatan Cipatat, terdiri dari 12 desa dan jumlah penduduk sebanyak 133.079 jiwa. Cipatat adalah merupakan daerah dari Padalarang ke arah Cianjur, ke arah Kabupaten Cianjur. Kemudian beberapa daerah di kawasan di tempat ini diambil arahnya dari Kecamatan Padalarang, yaitu yang ke-5 itu Kecamatan Cisarua, terdiri dari 8 desa dengan 74.884 jiwa penduduknya. Ini juga peta menunjukkan dari arah Padalarang menuju Kecamatan Cisarua. Yang keenam adalah Kecamatan Parompong dengan jumlah desa sebanyak 7 desa dan jumlah penduduk sebanyak 113.211 jiwa. Peta juga menunjukkan arah ke Kecamatan Parompong dari Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan kecamatan yang ketujuh adalah Kecamatan Lembang, terdiri dari 16 desa dan jumlah penduduk sebanyak 196.690 jiwa. Ini merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak di 7 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yang akan dilakukan pembatasan sosial berskala besar. Daerah kecamatan yang banyak tempat wisatanya di utara Kabupaten Bandung Barat. Ketujuh kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yang nantinya akan diberlakukan pembatasan sosial berskala besar berbatasan dengan dari arah barat, berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, menyusul
Kabupaten Purwakarta, kemudian Kabupaten Subang, Kota Cimahi, dan Kota Bandung. Ketujuh kecamatan di Kabupaten Bandung Barat ini berada satu kawasan dan berbatasan, yaitu Padalarang, Cipatat, kemudian Lembang itu berbatasan dengan kabupaten kota lain yang ada di Jawa Barat. Tentunya hal ini menjadi perhatian kita semua bahwa pembatasan sosial berskala besar adalah usaha dari pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Segala upaya ini harus kita dukung dengan kedisiplinan. Jadi tetap menjaga jarak atau physical distancing, kemudian stay at home. Itu himbauan terakhir dari pemerintah, stay at home. Namun bagaimana kemudian dengan para pekerja yang tetap harus keluar rumah dalam rangka melakukan kegiatan ekonominya? Nah, tentu saja dalam hal ini perlu untuk senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter sebagaimana anjuran dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, tentu saja demi mencegah penyebaran wabah virus corona lebih luas lagi. Dan terinformasi pembatasan sosial berskala besar khusus Bandung Raya akan diberlakukan dini hari pada Rabu 22 April 2020. Itu terdiri dari Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, ke Kota Cimahi, itu akan diberlakukan PSBB parsial. Sementara Kota Bandung sendiri adalah PSBB maksimum sebagaimana Permenkes. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan sehubungan dengan PSBB di Bandung Raya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.